Siap, Mak. Mengawali kegiatan malam ini berdoa malam. Malam ini kami dari tim Prabu Polrestabes Bandung lakukan pagi untuk antisipasi kerawanan C3, curas, curat, dan curanmor. Kita menelusurin jalan petak. Di tengah perjalanan, kita mendapatin sepeda motor yang berboncengan 3. Bapak itu bisa buat rokok. Turun. Ya, periksa. Pegang, melanggar lampu merah lagi. Mana STNK-nya? Ya, Pak, gua mau beli roti sana. Di rumah, Pak. Helmnya mana? STNK-nya. Helmnya di rumah. Setelah kita periksa, mereka tidak memakai helm dan tidak membawa surat-surat kelengkapan perkendaraan. Rumahnya di mana, rumahnya? Hah? Yang benar SIM-nya di mana? SIM-nya enggak ada, Pak. Hah? Enggak ada SIM. Harusnya udah 5 tahun udah diganti itu 2017 untuk bulan Februari. Setelah kita periksa, kita tidak mendapatin barang-barang terlarang dan senjata tajam. KPKB di mana? Di Garut. Di Garut, Pak. Bisa dibawa Bandung. Tadi di sekolahin. Hah? Tadi di sekolahin. Kelas berapa? Bukan intinya. Ya, udah kelas berapa di sekolahin? Sebulan lagi lah. Naik kelas. Besok kan hari Senin UAS. Dan kita melihat kendaraan tersebut tidak layak digunakan di jalan raya dan tidak dilengkapi dengan surat-surat, maka kita amankan ke Mako Polrestabes Bandung. Kita melanjutkan perjalanan patroli. Kita dibuat curiga oleh sebuah kendaraan bermotor. Mereka kabur setelah melihat tim Prabu. Kita kabur. Saya tanya kamu lihat, ini petugas. Lihat. Terus kenapa kabur? Enggak, dia ada ini di sini dekat, Pak. Kenapa kabur? Iya, maaf dah. Enggak apa-apa. Bawa apa itu? Buka. Helmmu buka. Bawa apa kamu? Helmmu buka. Eh? Bawa apa? Itu Pak, obat penenang. Obat penenang. Enggak ada lagi kita. Bawa kantor. Udah. Enggak ada lagi. Iya, udah diam. Dan benar kecurigaan kami, kita mendapatin obat penenang jenis. Dengar, masih ada kan? Nggak ada. Udah, ini obat aja, Pak. Terus kalau ada gimana? Ya sok ada nggak masih, Pak. Nggak ada. Ini mau pulang. Yang udah diminum berapa? Baru satu, itu cuma tangannya doang, Pak. Hah? Satu kaplet. Berapa? Satu ini, satu. Ini apa ini? Kau pegang apa itu? Itu uang. Mana toponnya di mana? Gil, Pak, itu mah calo, Pak. Calo. Banyak kan? Calo mah perapin lah sih, ada yang di lebih panjang. Di mana? Sekarang udah nggak ada. Pas belokan lebih panjang, Pak. Iya. Kamu beli berapa biji? Ya, cuma beli setengah. Setengah? Mungkin gitu. Setengah apa? Setengah kebet? Iya. Berapa harganya? Setengah kebet? 35 ribu. Jam berapa yang tadi ini? 8. Pagi-pagi. Cuma Pak pagi-pagi kalau ngertian. Mendengar jawaban dari pemuda tersebut, kita tidak begitu saja langsung percaya. Siapa namanya? Nggak tahu kalau namanya mas saya. Yang udah diminum berapa biji? Tadi satu. Gak apa-apa, jujur aja. Iya. Apa, jujur. Iya, emang jujur sih. Udah jujur. Itu bekas net. Itu mah cuma cangkangnya, Pak. Jadi calo mah. Mana cangkangnya mana? Enggak, jadi gini. Kalau calo. Kan kalau udah dimakan sama dianya, sama calonnya, hasilnya kan dijualin gitu. Kamu ngarang-ngarang dan calo-calo-calo ngarang. Iya sih, pada biar Allah, Pak. Iya, buat apa saya sumpah. Siapa namanya? Nggak tahu calo-calonya. Nggak tahu. Buka. Oh, men. Kalau calonya ngasih racun gimana? Nggak tahu nama. Nggak tahu rumahnya.
Berdua. Kalau kamu nggak jujur, saya nesurin, saya polos. Cuma satu. Cuma satu. Hah? Buat kamu udah sumpah gitu saya. Saya nggak percaya, sumpah kamu nggak percaya. Buat apa saya udah bawa sumpah, Pak? Kamu bersumpah pada posisi otak kamu nggak sadar. Ya, bawa-bawa apa lo? Apa? Iya sih, iya sih, iya sih. Jangan-jangan bawa-bawa lo. Tapi saya udah sumpah. Emang benar gitu. Apa? Ya sumpah aja. Apa aja ya? Apa aja? Obat penenang ini bukan untuk dikonsumsi secara umum, tetapi untuk penyembuhan pasca operasi. Siapa namanya calonnya? Kalau calon nggak tahu. Main bola wae calon. Namanya penjualan atau pembelian, namanya orang beli ini barang terlarang kayak gini. Kalau yang tidak dikenal tidak mungkin ada yang ngasih, bener nggak? Iya. Hah? Tapi saya nggak kenal sama dia awalnya. Nah, yang beli siapa? Kamu. Iya. Nah, kenapa dikasih sama orang itu? Kamu bisa tahu bahwa orang ini bawa? Ini kan saya tekan, kan kalau mau beli, saya kan tahu di sini. Tapi dia sini gitu. Mau kan nawarin ke kamu? Iya, emang. Kalau seandainya kamu polisi gimana ditawarin? Ya, iya. Hah? Iya, mungkin. Nah, enggak masuk akal kan? Ya, sendiri, sok jujur, kan, siapa namanya? Enggak tahu sumpah demi Allah, Pak. Buat apa saya udah sumpah tuh? Kamu lihat berapa dia kalau bawa? Kalau lihat bawa pakai tas yang cewek kayak itu cewek. Tas cewek? Iya. Kertas koran apa? Pakai kertas koran. Ya. Tiap pagi buka di situ. Iya tiap pagi. Ya enggak pas pengkolan. Ada kan anak-anak yang kayak pengamen gitu. Suka duduk-duduk di motor. Nah itu. Berapa? Jam 8. Jam 8 pagi. Jam 10. Jam 8. Pagi. Pagi. Pagi Pak. Nah, berapa kali kamu beli di dua situ? Kali. Hah? Dua kali. Dua kali. Ya. Hari apa aja? Tadi sama minggu depan itu kalau nggak salah minggu depan atau minggu belakang? Minggu depan. Minggu belakang beli berapa biji kamu? 5 yang udah diminum? Saya jujur ya dua. Tadi satu ya, kata kamu ya, baru jujur dua ya. Nah, setelah kita tekan terus menerus, ternyata pemuda tersebut mengakui telah mengkonsumsi 2 butir obat penenang. Buat apa itu beli kamu? Saya juga dengan ya buat kalau saya wah sih Pak, gimana ya? Buat apa? Kerja, buat kerja sih. Buat kerja. Ya. Ada efeknya? Kata orang mah enak gitu. Nah, yang dirasain oleh kamu? Mual apa yang ada? Hah? Mual. Kenapa kamu beli lagi? Saya lagi sakit. Hah? Lagi sakit. Sakit apa? Jadi gini Pak, maksudnya namanya pas mual, kenapa kamu beli lagi? Iya, itu saya salah. Sudah salah, kenapa beli udah lagi? Iya. Hah? Sakit apa kamu? Sakit mual. Ya sama pusing. Nah, kenapa itu? Mual dimakan lagi? Sekarang alasannya. Enggak, asli Pak. Oh, gitu. Mual enggak. Enggak benar Pak. Benar dari tadi kamu sok. Nah, iya, asli sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah gimana dari tadi kamu berbelit-belit wae ngomong teh. Enggak benar Pak. Kamu itu banyak bohongnya udah kelihatan ya. Enggak, aduh saya pemakai. Nervous Pak. Nervous saya kalau positif langsung dibawa ke kantor ya. Rewas. Akhirnya barang bukti dan pemuda tersebut kita amankan ke Mako Polrestabes Bandung.